Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana tengah menyiapkan rencana penutupan pasar hewan di Kabupaten Kediri menyusul temuan 76 sapi di 8 desa yang terindikasi menderita penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hari ini Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah berdiskusi dengan para pedagang di pasar hewan Tertek Kabupaten Kediri untuk membahas rencana ini. Menurut Bupati Kediri, penutupan adalah langkah efektif untuk mencegah penyebaran yang lebih luas mengingat penularan PMK yang cepat. Terlebih hari ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri mengaku kecolongan dengan ditemukannya satu ekor sapi dari Jombang yang mengalami suspek PMK di pasar ini. Jika hal ini dibiarkan, pihaknya khawatir para pedagang dan peternak justru akan mengalami kerugian yang lebih besar di Idul Adha Juli mendatang. Tentunya pemerintah kabupaten dalam mengambil kebijakan tidak mungkin tidak mengajak para pedagang sapi untuk berdialog. Mengingat kasus PMK yang terjadi di Kabupaten Kediri, sekarang sudah ada di 6 kecamatan suspek PMK, sudah ada 76 kasus suspek PMK. Yang pertama di Kecamatan Kandangan, Puncu Kepung, lalu Kayen Kidul, Kandat, dan Ngadilue. Ini dalam waktu 4 hari terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Memang dari para teman-teman pedagang, pastinya akan keberatan karena ini berkaitan dengan kebutuhan hajat hidup teman-teman pedagang. Tapi di satu sisi banyak pertimbangan mengingat bulan Juli, awal Juli nanti akan ada Idul Adha, di mana perputaran sapi pasti sangat tinggi, jangan sampai pada saat momentum tersebut kasus sedang tinggi-tingginya. Maka menjadi bahan pertimbangan kami yang ada di Forkopimda, saya dengan Pak Kajari, saya dengan Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD, Kepala Dinas Peternakan, kita mulai mempersiapkan untuk penutupan pasar-pasar hewan. Keputusan itu sudah pasti atau seperti apa, Mas? Keputusan untuk menutup itu sudah... Tentunya dalam atau? Melakukan penutupan tidak mungkin tidak ada sosialisasi. Ya. Kita akan melakukan sosialisasi dalam 1-2 hari, setelah itu akan kami ambil keputusan, kemungkinan besar akan kami tutup pasar hewannya. Saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tengah berupaya melakukan penyembuhan terhadap 76 sapi yang diindikasi menderita PMK di Desa Medowo, Banaran Asmoro Bangun, Sukoharjo, Besowo, Kebun Rojo, Dukuh, dan Cendono. Mereka memberikan obat dan cairan disinfektan ke masing-masing kecamatan dan memberlakukan lockdown hewan selama 2 pekan sesuai masa inkubasi virus tersebut. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV.